Halo Sobat Tapu, kembali lagi di channel kita Tapu Brothers. Weekend kemarin itu kan kita ada pre-release Pokemon ya, Sepedang dan Perisai, yaitu set terbaru ya dari Pokemon TCG Indonesia. Nah, di situ benar-benar eventnya seru banget, gila. Menurut gue ini adalah best set so far sih. Jadi memang menarik banget, kartu-kartunya juga bagus, team decknya juga bagus ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini hasil pre-release ya kemarin. Team deck-nya warnanya hitam ya, biasa warnanya kan warna-warni gitu ya, ini hitam, keren banget. Terus, dan lagi gue juga dapat banyak kartu sih dari pre-release. Jadi kita pre-release itu kita dapat satu booster, dapat satu TD, terus kita buka 5 booster pack. Tapi 5 booster pack itu bisa di-seal, ataupun di-drafting ya. Jadi kalau sealed itu kita dapat 5, terus kita buka langsung dan kita pakai aja. Ada juga LGS yang bikin drafting. Jadi kalau drafting itu kita ambil satu terus kita pas ke sebelah. Jadi sampai habis gitu. Tapi kita tetap dapat 5 sih di awal. Jadi ujung-ujungnya jumlah kartunya sebenarnya sama gitu. Nah, gue mau pamerin aja sih beberapa kartu yang gue dapat ya dari pre-release kemarin. Gue jadi ikut 4 kali pre-release. Gue ikut 4 kali. Tapi sayangnya 4-4-nya itu gue juara 4 semua. Entah kenapa ada apa dengan angka 4, gue juga kurang tahu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Gue dapatnya cukup bagus ya. Jadi dapat Cinderace V 2 kali. Terus satu kali dapat Lapras ya. Sama yang terakhir gue dapat Morpeko. Gila lucu banget ya Morpeko-nya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Sekedar pamer doang sih. Jadi pamer yang gue dapat dari pre-release apa aja. Nah, di set ini juga ternyata banyak ya untuk apa? Banyak supporter-supporter baru yang cuma bisa dapat dari TD. Jadi sebenarnya event pre-release itu worth banget lah buat kalian ikuti di LGS terdekat. Jadi mungkin next set kalau misalnya kalian belum berhasil ikut yang sekarang nih, nggak keburu daftar atau gimana, next set jangan lupa ikut. Oke. Okay? Nah, ini gua dapat juga supporter yang bagus di set ini, Perintah Bos, terus ada lagi Penelitian Profesor. Kemudian ada tentu saja ada si Marni. Notable items ya. Itemsnya juga banyak-banyak yang baru nih. Jadi tentunya ada bola quick. Ini yang menggantikan Ultra Ball yang akan di-ban ya, Ultra Ball itu. Terus ada juga Kyle normal. Jadi sebenarnya ini menggantikan Tandu kalau di luar, Tandu pertolongan, tapi kita masih bisa pakai Tandu. Jadi kalian bisa pilih mau pakai Tandu atau ini. Ini tapi bisa ngambil energi juga. Jadi mungkin tergantung strategi kalian masing-masing ya. Kemudian ada juga kayak gini ya, transfer energi. Terjemahannya salah sih menurut gua. Harusnya dia energy search, yaitu kita mencari energi, pencari energi. Tapi entah kenapa ini disebutnya transfer energi ya. Jadi agak aneh menurut gua. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya tetap sama. Nah, di sini juga ada beberapa kartu yang reprint ya. Tapi seperti kalian lihat, artnya jadi lebih bagus menurut gue, karena memang kartunya itu lebih bagus gitu. Jadi di sebelah-sebelah sininya juga pinggirannya beda ya, udah ganti dibandingin dulu. Jadi memang lebih bagus kualitasnya. Terus kalau kalian ikut pre-release, jangan lupa juga minta promo. Jadi promo foil energy ya. Ini jangan lupa kalian minta. Gue lihat dari kemarin teman-teman gue ada yang sering kelupaan untuk minta, jadi akhirnya LGS-nya juga lupa ngasih. Ujung-ujungnya mesti balik lagi untuk ngambil gitu. Jadi kayak buang dua kali kerjaan aja sih. Gitu. Nah, ini hasil gua mau pamerin lagi ya, hasil 4 kali pre-release. Jadi ini kartu-kartu yang gua dapat nih. Hadiah juara ataupun yang dari booster ya. Jadi kalau kalian lihat di sini gua dapat Perintah Bos yang foil, gila. Ini bisa lihat ya, ini foilnya bener-bener bagus banget ya. Beda sama foil-foil yang dulu. Menurut gua set ini jadinya worth it lah gitu. Jadi sini gua juga dapat ada Morpeko VMAX. Bener-bener bagus banget artnya, gila. Terus ada Poltegeist dan yang paling mahal tentunya gua dapat gua ada juga dapat Indeedee full art, Rillaboom V ya kan. Sama ada Dragapult VMAX. Ini yang benar-benar mantap, guys. Oke, guys. Jadi kita mau mengingat-ingat masa lalu ya.
kita balik ke pre-release kemarin untuk kita lihat keseruannya. Let's go. Ini baju perempuan. Baju perempuan nggak mungkin. Masa sih kita dulu ya. Ini kayaknya gue juga, gue nggak ingat kayak pernah transfer. Nah, soalnya gue pernah ingat sama Ricky tuh nggak ada. Ini ada. Soalnya semua udah keuangan itu nyonya. Ini siapa mau ambil dulu nih gambarnya nggak pak gambarnya? Ini dong. Wih, ini bu, nih box steering-nya nih ya. Terus, nanya. Siapa aja sih? Taruh gue lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Vincent. Wah. Febri. Yang ini biar adil gue kocak ya guys. Jangan digunarin. Jangan digrepek. Iya. Gue gak bisa juga gue. Gue ambil angin ini guys. Dragapult. Ayo, Zacuan. Zacuan. Mana punya? Eh, lo ambil apa tuh? Yang jatuh. Ambilnya apa? 55. Besok gue nih. Ini gue angkat dulu nih. Terakhir gue ambil jatuh dapet ini. Wih, jadi boosternya dibagi-bagi dulu nih guys. Satu pot isinya 8 orang. Dibagi jadi tiap pile ada 5 booster. Nanti 5 boosternya dipakai buat upgrade TD. Kufian. Wow! Zacuan berdebat. Wow! Dapat flash mob. Meow piece. Eh, ada yang lucu. Yo, Seiko. Tapi ada flash mob. Wih. Ada berita bonus. Mau tabung ke Kufi. Wangi banget. Sana konde. Jiro, Jiro. Ya, enggak ada. Enggak ada bos order anjir. Ini di DP. Bola dapat 2. 2 aja. Konjuro. Dari tadi di sini lagi. Lagi coy. Lagi coy. 2 anjing. 2. Ini banget box follow. Sen, enggak sia-sia lebar baca barusan. Gokil, gokil. Merah ya. Mas, ini udah beberes aja. Udah. Jadi gua sudah diwakilkan Chris untuk menjuarai. Jadi jadi menang berapa hari ini? Hari ini gua menang 1. Wah, 0. Ini menang deh. Siapa aja? Woi. Gue. Menang berapa nih? Ayo. Gua udah mobil sih. Lumayan lah ya.
Juara satu, Chris. Woi. Lo juara 2, weee. Dapet TD juara 2. Sama kayak gue. Booster buka berarti. Iya. Yeah. Juara 1 dan juara 2, guys. Terus lagi dong. Chris dulu. Chris ada 2, lo pilih mana? Wede deh. Berarti Leo ya, Leo. Coba, buka. Yes, buka aja. Eh, ayo. Basically, kan. Eh, foto dulu kan. Tar aja. Buka aja. Tar dulu. Ini yang duluan. Kan dia menang. Lu pilih yang mana di antara tiga ini? Bener. Feeling gua gak ada yang bagus. Pick first dari belakang harusnya dari bawah. Jadi lu dong. Ini satu box ini buat hadiah dua turnamen. Kan mukanya 8. Ntar 8. Eh, 2, 3, 4. Kan gua kan sekarang ini udah siap. Siapa tuh? Oh, ini sekarang ambil, Chris. Enggak, kan dibuka. Gua ini deh, karena gua bantem gua ini. Saya mau kalah. Oke, gua bantem juga. Oh, Zasian. Lebih dekat. Oh, wih bener. Ya. Sampai Situ. Manis. Masuknya. Jadi yang next. Metal. Horror energi. Bagus ya. Yang 3 sampai 3 masih wangi. Ayo. Banyak kok. Tabu kopi. Apa tuh? Golden Nugget. Jelek. Vitality Band GG. Oh, yang B. Ya. Ini ada satu. Nah, ini kosong tuh untuk Yason pick. Oh, Vimax-nya ada di sini, coy. Nah, Chris, ambil. Vimax-nya. Leo. Kok pas sore galau. Lu main sih, kan? Gajian. Ya, kalau gajian ini. Kosong aja. Ini, panas-panasin biar pada dapat ini, nih. Galau. Mendingan lu ambil V, lu jual, beli soccer. Mendingan ini. Ini sih. Sosan lebih susah daripada V. Iya, sosan lebih susah. Karena ini lebih susah dari V. Vimax itu. Tadi apa dapat emang? Tadi ada V. Albert. Vimax enggak bisa dapat dari V. Lo kan ngambil ini. Kagak mau lihat dulu. Ini Tom Jordan ada Triple R. Vincent. Wah, Vincent masih dapat. Tom Jordan. Permisi. Horor. Belakangnya kosong. Kosong. Udah inilah. Andy. Gak banyak soal juara tiga. Andy, aplah. Aplah kayaknya mau paling sih katanya. Aplah. Febri. Oke. Selamat Yason. Yason. Dari pada selanjutnya. Ini SR. Belum nih. Juara 1, 2, 3, 4. Ya pasti dari lagu ya. Foto dulu. 1, 2, 3, 4, foto. Foto dulu, lagu. Itu dulu lagu. Dapat tuh. Eh, lu foto. Cepet banget. Ayo. Chris, Katalio, Albert, Vincent. Baik, foto sebenarnya buat berapa foto? Jangan terlalu. All player udah ada. Kita lihat apa ini? TD-nya. Ini TD hadiah guys dari juara 1 di Mipos. Intelion V. Ini sih Intelion sih harusnya. Lumayan banget ini. Oke. Mana orangnya? Ini pot 2 nih ya. Pot 2. Juara 1 udah dijuarai ya sama Top Brothers.
Nanti buka boxnya box booster A. Dapat besi ya? Bukan dapat besi besian lagi. Semoga. Besi ya. Operaja lagi. Iya. Operaja bintang. Timex. Yang Timex. 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 Oh ini bisa berubah? Bisa. Harus semoga perubahannya bagus cok. Ini ya sama ini ya. Operaja Timex. Bawanya bagus. Bagus bagus. Pakai masker dulu ya. Ini cuan gila. Lagi. Langsung Stephen juga. Dapat judulnya tuh. Wow, gila banget. Dapat lagi sekarang. Kalau sekarang dapat saksian, lu pakai nih saksiannya. Udah metal. Itu kondi ini juga sama. Hah? Ini juga. Oke, sepertinya saksian tidak jadi jadwal. Kalau konten ini yang begini, ini nggak bisa diikainnya, bisa jadi jadwal. Bet. Seneng banget, gila. Seneng banget. Kartu terkeren saat ini. Bocoran enggak ada apa-apa. Ini lo menang nih kok, mantap. Mana kok? Kanan, kanan. Wih. Ini kiri gua lo, bukan kanan gua. Juara satu dan juara duanya nih guys. Wih, coba lihat looknya. Jelas, Oriana. Oriana. Rainbow ini sebutannya apa ya? Rainbow Rare. Supporter Rainbow Rare, gila keren banget. Pertama di Indonesia nih. Serius? Kan baru prerel. Mungkin. Kan baru prerel. Enggak boleh dilelang. Enggak boleh jangan. Nanti drama, guys. Nanti kalau ada yang mau boleh PM dan komen di bawah ini ya. Sip. Boleh lelang. Tuh kan seru banget kan acara pre-release kemarin. Jadi kalau misalnya kalian belum sempat ikut, jangan lupa ikutan next time ya. Jadi nanti di saat selanjutnya kemungkinan besar akan ada lagi pre-release. Jadi jangan lupa daftar. Jadi menurut gue pre-release itu benar-benar worth it ya. Karena selain kalian bisa dapat duluan kartunya, banyak staple-staple juga yang kalian bisa kumpulin dulu. Dan juga memang pull rate-nya menurut gue lebih bagus sih dari biasanya, entah gimana caranya ya. Jadi menurut gue worth banget dan tentunya seru banget bisa have fun bareng sama teman-teman di LGS terdekat ya. Tungguin juga nantinya kita karena kemarin udah pre-release, kita bakal dapat release date-nya ya tanggal 21 November 2020. Bentar lagi sih. Dan kalau untuk tanggal masuk ke Indomaret gue belum tahu jujur. Jadi tungguin aja. Yang penting kita bakal brewek guys. Jadi tungguin juga video brewek dari kita. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Itu brewek kita guys. Bye-bye.